بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعده Alhamdulillah di siang ini kembali kita bisa duduk untuk bertolabel ilmi dan kita masih meneruskan kitab Tauhid dan kita masuk pada bab ke-52 <tuh> di mana bab ini menjelaskan tentang doa dengan mengucapkan Allahumma gfirli in Ya Allah ampuni aku jika engkau menghendaki Mu'alif rahimahullah ta'ala membawakan beberapa dalil di antaranya adalah riwayat dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda La yakul ahadukum Allahum maghfirli in syaitan Allahum arhamni in syaitan Li al mas'alata la mukrihalahu Janganlah ada seseorang di antara kalian yang berdoa dengan mengucapkan ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak atau dia berdoa ya Allah rahmati aku jika engkau berkehendak akan tetapi hendaklah meminta dengan mantap dan bulat karena sesungguhnya Allah tidak ada satu pun yang memaksanya untuk berbuat seperti itu. Kemudian dalam riwayat yang lain dalam lafadz Muslim, wal yu'adim ar rogbata, fa inna Allah la ya ta'azamahu shayun a'ta. Dan hendaklah dia memiliki atau membesarkan keinginannya, karena sesungguhnya Allah tidak terasa berat baginya sesuatu yang ia berikan kepada hamba-hambanya <tuh> Taib Ma'asyurul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Bab ini Mu'alif rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan tentang adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berakhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahawa kita jangan sampai kurang ajar mungkin bahasa kasarnya kepada Allah Azza wa Jal. Tapi beradablah, berakhlaklah kepada Allah Azza wa Jal. Salah satunya adalah akhlak ketika berdoa. Karena doa itu sesuatu yang sangat agung di hadapan Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan, Laisa syai'un akram indallah minad tidak ada sesuatu yang lebih istimewa, lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Karena doa adalah sesuatu yang sangat istimewa, permintaan hamba kepada Rabbnya. dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat senang dengan hamba yang senantiasa terus meminta kepadanya. Maka syariat Islam mengajarkan tentang adab. Dan akhlak, bagaimana cara berdoa? Salah satunya di sini, tidak boleh orang berdoa itu mengatakan, "Ya Allah, jika Engkau mau ampuni aku, jika Engkau mau rahmati aku, jika Engkau mau berikan rizki kepadaku, jika Engkau mau berikanlah keturunan kepadaku," dan begitu seterusnya. Seseorang tidak boleh mengucapkan kalimat itu. Kenapa demikian? Nanti kita akan berikan alasannya. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahawa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Ya ayyuhan nasu Antumul fuqara ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia. Antumul fuqara ila Allah. Kalian itu sangat fakir dan berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyy alhamid karena Allah lazat yang maha kaya tidak memerlukan sesuatu baginya lagi maha terpuji. Para ulama mengatakan bahwa di antara ruh ibadah seseorang itu ketika beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah diiringi dengan at merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala wal iftikar dan merasa butuh dan berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ruhnya sebuah ibadah itu adalah ketika kita ini merasa rendah, merasa hina, merasa kecil, merasa miskin di hadapan Allah Azza wa Jalla, merasa berhajat kepada Allah, butuh kepada Allah. Itulah hakikat daripada ruh ibadah. Tetapi seseorang yang kemudian menampakkan kesombongannya seolah-olah tidak berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ancam sayad khuluna jahannama dakhirin. Mereka orang-orang yang sombong kepada Allah itu akan dimasukkan ke dalam jahannam dengan cara dihinakan. Masyurul Ma muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Dalam hadis yang dikeluarkan imam muslim Dalam sahihnya dari hadis Abi Dhar radhiyallahu an Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kursi Ya ibadi Innakum لن تبلغوا الذر فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا أَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِ شَيْئًا Dalam hadis kudsi, salah satu penggalannya adalah Kalau seandainya orang yang pertama di antara kalian sampai kepada orang yang terakhir di antara kalian. Maksudnya sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati. Mereka berada di atas satu hati. Semua bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Maka kata Nabi SAW, Tidaklah ketakwaan seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati itu bisa menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Atau sebaliknya, kalau satu dunia ini jin dan manusianya dari awal sampai akhir mereka berada di atas satu hati semua rusak manusianya. Tidak ada yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Itu tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ghani. Dia tidak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada Allah. Allah tidak berhajat kepada kita. Kita yang berhajat kepada Allah Azza wa Jal. Karena dia adalah somat. Seluruh manusia bergantung kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan dalam hadis yang lain. Kalau seandainya orang yang awal-awal di antara kalian. Adam alaihi salatu wassalam. Wa akhirakum ataupun Orang-orang yang terakhir di antara kalian, orang yang hidup menjelang kiamat, mereka berkumpul ala Saidin Wahid di sebuah tanah dataran yang luas. Dikumpulkan semuanya manusia di situ, jin dan manusianya. Kemudian mereka pun, Fayas'aluna masalah tahu. masing-masing orang dan masing-masing jin dari orang yang awal jin yang awal sampai orang yang terakhir jin yang terakhir hidup mereka mengemukakan permintaannya semua minta kepada Allah ada yang minta banyak, ada yang minta berlebihan, ada yang minta sedikit. Semua minta. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis kursi kata Allah SWT, Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan seluruh permintaannya, karena kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada seluruh manusia, jin, dan manusianya, itu seperti jarum yang dicelupkan ke lautan, kemudian diangkat, kemudian di situ ada satu tetes di ujung jarum. Itulah kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada seluruh manusia dan jinnya dan itu cukup untuk mereka sementara lautan luas itu adalah kekayaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaannya kepada seluruh manusia yang memintanya, kepada seluruh jin yang memintanya, itu seperti jarum yang dicelupkan ke air lautan kemudian diangkat satu tetes itulah mencukupkan untuk memberikan kepada seluruh jin dan manusia dalam permintaan mereka. Artinya Allah itu ghani, maha kaya. Allah itu kaya. Allah itu sangat luas kekayaannya dan tidak terbatas. Karena yang diberikan kepada kita manusia dan jin dari awal sampai akhir itu hanya setetes air yang ada di ujung jarum. Sementara kekayaan terbentang bagaikan lautan seolah-olah tak bertepi. Yang ingin saya katakan bahawa di dalam hadis yang atau bab yang kita kaji ini, Nabi saw melarang bu tidak boleh seseorang itu berdoa kepada Allah dengan mengatakan ya Allah ampuni aku jika kau mau Ya Allah rahmati aku jika kau mau. Ya Allah berikan rizki kepada aku jika kau mau. Ya Allah berikan keturunan kepada aku jika kau mau. Kalimat seperti ini ada kalimat merendahkan tidak beradab merendahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kalimat ini dilarang tegas dalam agama? Tidak boleh seseorang itu dalam berdoa mengucapkan kalimat itu. Pertama, karena orang yang berdoa seperti itu dia menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala seolah-olah tidak dibutuhkan oleh kita. Kalimat itu kan seolah-olah kita tidak berhajat kepada Allah. Kita tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengucapkan ya Allah kalau kau memberi alhamdulillah kalau tidak ya enggak mengapa gitu kan. Lah ini kan seolah-olah kita tidak berhajat kepada Allah. Kita ini semua berhajat kepada Allah Azza wa Jal. Antumul fuqara ilallah. Kita ini fakir. Hidup kita bergantung kepada Allah sejak dalam janin perut ibu kita. Kita berhajat kepada Allah. Butuh makanan, asupan makanan dan minuman. Kemudian setelah lahir juga masih berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Butuh makanan dan minuman asupan bagi dia. Kemudian, setelah beranjak besar, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian sampai tua, sampai masuk ke liang lahat, sampai dikumpulkan di padang masyar, sampai di hadapan kita, sorga neraka. Kita lo berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mengatakan seperti itu, seolah-olah kita tidak berhajat kepada Allah, padahal Allah itu zat yang Maha Kaya yang maha kaya, maka jangan berdoa dengan mengatakan seperti itu seolah-olah kita tidak berhajat kepada Allah Azza wa Ini lancang, kurang ajar, tidak beradab dan tidak berakhlak. Kemudian yang kedua, seolah-olah kita ini meremehkan Allah. Seolah-olah kita ini meremehkan Allah dan Allah itu seolah-olah tidak sanggup memberikan apa yang kita minta. Allah itu kaya, sudah saya katakan Allah itu kaya. Seberapa permintaan hamba-hambanya pun Allah beri. Kalau kita mengatakan, Ya Allah berikan rizki jika kau mau, seolah-olah meremehkan Allah Azza wa Jal. Makanya dikisahkan bu oleh seorang syekh itu, ada seseorang yang berdoa di depan Ka'bah. Doanya apa? Dia mengatakan Ya Allah berikan kepadaku uang lima miliar. Besar enggak tuh? Besarlah lima miliar. Ibu saja kok dikasih suami satu bulan sepuluh juta saja, udah senang gitu ya. Besar tuh. Dia minta kepada Allah azza Jalla dengan mengatakan Ya Allah berikan kepadaku khamsa malayin lima miliar. Tiba-tiba orang di sampingnya mengatakan, wahai fulan, kenapa kau minta banyak-banyak katanya? Satu miliar sudah cukup tuh katanya. Kenapa kau mesti minta lima miliar kepada Allah? Satu miliar lo sudah banyak katanya. Maka orang yang berdoa ini melirik kepada orang sebelahnya dan mengatakan, hei fulan, aku lo tidak minta sama kamu. Aku minta sama Allah kalau minta sama kamu 5 miliar ya kebanyakan lah paling kalau aku minta 5 miliar sama kamu kau kasih mungkin 100 ribu kan itu ini yang aku minta adalah zat yang maha kaya terserah akulah yang minta 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar yang aku minta adalah zat yang maha kaya menunjukkan kalau teguran orang sebelah ini meragukan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak sanggup untuk mengabulkan permintaannya Jangan pernah meremehkan Allah. Merasa Allah keberatan kalau seandainya kita berdoa seperti itu. Jadi kalimat ya Allah berikan ampun kepadaku jika kau mau, berikan rizki kepadaku jika kau mau ini bahaya. Karena seolah-olah mengecilkan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan sudah saya katakan, kalau seluruh manusia jin dan manusianya berkumpul kemudian meminta seluruh permintaannya maka Allah akan beri seperti jarum yang ditenggelamkan di lautan kemudian diangkat kemudian adalah air yang menetes di ujung jarum air yang menetes itulah cukup untuk memberikan setiap hajat manusia dan jin yang meminta kepada Allah Azza wa Jangan pernah ragu. Jangan mengecilkan Allah Azza wa Jal dengan mengatakan Ya Allah berikan rizki kalau kau mau ya. Kemudian yang ketiga Kata-kata seperti itu Itu sama dengan tahsilul hasil namanya bu. Nggak ada gunanya ucapan kayak gitu Karena setiap pemberian dari Allah itu Memang atas kehendak Allah Baik ketika dia mengatakan Ya Allah aku minta rizki Atau mungkin dengan diletakkan embel-embel Jika kau mau Semua pemberian yang Allah berikan kepada kita itu Semua atas kehendak Allah Bukan atas kehendak kita Percuma kita mengucapkan insyikta jika kau mau Semua juga atas kehendak Allah Jika Allah mau Allah beri Jika Allah tidak mau Ya Allah tidak akan beri Ngapain dia ngomong seperti itu Kemudian yang keempat dia menyangka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang memaksanya sehingga dia harus memberikan Permintaan hamba-hambanya Jadi Allah disangka benci dengan permintaan hambanya Seolah-olah terpaksa dia memberi Allah tidak sama dengan hambanya Maka jangan pernah berdoa dengan mengatakan Ya Allah berikan rizki ampuni aku rahmati aku jika kau mau tetapi kata Nabi SAW Faliya'zim mas'alatahu Tapi bulatkan tekad dan permintaan kita kepada Allah Tidak usah pakai embel-embel jika kau mau. Bilang saja ya Allah berikan rezeki kepadaku. Ya Allah rahmati aku Ya Allah ampuni aku Ya Allah berilah keturunan kepadaku. Ya Allah bahagiakan aku Dan begitu seterusnya Tidak usah kemudian kita letakkan di akhir doa Dengan mengatakan insyita Seolah-olah kita tidak berhajat kepada Allah Azza wa Jalla Masyurul Muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah menyamakan Allah dengan hamba-hambanya. Kalau hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaya apapun, seluas apapun kekayaan yang ada di tangannya, anggaplah dia itu mungkin di zaman sekarang diistilahkan dengan istilah. Uh, apa tuh ya yeah. istilah sultan oh, sekarang kan kalau ada orang kaya dikit dikit dibilang sultan sultannya batang sultannya jakarta gitu kalau ada orang kaya itu anggaplah dia sultan banyak kekayaannya banyak perusahaannya banyak apartemennya itu kalau kita meminta kepada mereka tidak sama dengan kita ketika kita minta kepada Allah azza Jalla Sebab manusia ini kalau diminta bu, terkadang ketika memberi itu rasanya berat karena mungkin yang kita minta itu terlalu besar. Yang kita minta itu terlalu besar, makanya dia berat mau ngasih. Kita ngajukan proposal minta 100 juta, eh tahu-tahu hanya dikasih 5 juta. Padahal uangnya miliaran. Itulah manusia uang miliaran juga, uang triliunan juga. Kadang-kadang kalau ada orang datang proposal bu, tidak diberi seperti yang dicantumkan dalam proposal itu kan bu. Dia minta satu M, eh dikasih cuma 10 juta. Ya itulah tabiat manusia. Mereka itu sekaya apapun tetap miskin. Tidak ada orang kaya itu kaya di dunia. Tetap yang kaya itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun bakhil. Tidak mau ngasih dia. Padahal kaya tapi bakhil. Dia berpikir seperti paradigma sekuler. Nih kalau saya kasih permintaannya habislah uang saya. Padahal uangnya triliunan miliaran yang diminta itu mungkin satu juta dua juta nggak mau kasih dia takut kurang kekayaannya dia nggak yakin bahwa harta dia titipan Allah Subhanahu Wa Taala itulah manusia belum tentu ngasih karena dia bakhil. Ataupun kalaupun dia ngasih itu mungkin karena mungkin takut. Mungkin dia diancam preman gitu ya. Kalau tidak dikasih wah dia akan nyakiti kita nih. Atau lah saya kasih. Ini kalau tidak saya kasih ini dipersulitlah pekerjaan saya. Kalau saya tidak kasih dipersulitlah akses saya. Dan begitu seterusnya. Terkadang manusia itu kalau memberi itu karena sebab takut atau kalaupun dia memberi itu karena ada masalah untuk dirinya. Ini harus saya sogok nih orang ini. Kalau enggak nanti enggak licin nih. Nah, saya harus sogok dia nih. Harus saya kasih nih orang ini. Kalau enggak dipersulit nanti saya nanti. Terkadang dia memberi itu karena ada masalah kepada dirinya. Bukan karena ikhlas bu. Itulah manusia. Kalau ada orang datang meminta kepada kita itu. imma karena Terlalu besar permintaannya sehingga kita kasih sedikit, atau mungkin tidak sama sekali diberi karena dia bakhil, atau mungkin karena takut, atau mungkin karena ada maslahat yang bermanfaat untuk dirinya, terpaksa dia kasih. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti itu. Allah itu jangan disangka berat ketika kita meminta sesuatu yang mungkin menurut kita kebanyakan tidak ada yang sedikit tidak ada yang banyak bagi Allah. Allah itu memberi hamba-hambanya sesuai dengan permintaannya. Allah itu tidak bakhil. Allah juga ketika memberi kepada kita tidak takut. Allah ketika memberi kepada kita juga bukan karena masalah untuk dirinya, tidak ada itu semua. Itu hanya ada pada manusia. Justru kalau kita meminta kepada Allah dan terus meminta dan terus meminta, oh Allah itu senang, Bu. Allah itu paling senang kalau ada seorang hamba terus-terusan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan Bani Adam, kalau terus-terusan meminta, pasti dia emosi, bu. Pasti dia marah. Coba aja, bu. Ibu punya kawan, pinjem dong duitnya. Hari pertama dikasih. Berapa? Tak banyak. 5 juta saja. Banyak lah itu 5 juta. Saya kira cuma 100 ribu katanya, kan? Dikasih, mungkin hari pertama dia kasih. Besoknya datang lagi pinjam uang lagi dengan jumlah yang sama 5 juta mungkin bisa dikasih tapi kalau ketiga kali keempat kali kelima kali boleh jadi budia emosi mungkin kalau datang kita rumahnya digembok mungkin juga handphonenya diblokir nomornya atau tidak mau ketemu atau kalau nampak di jalan dia menghindar takut nih kalau didatang pasti pinjam uang nih jadi kadang-kadang orang itu berpikir ulang itulah manusia kalau banyak diminta dia marah tapi Allah subhanahu wa ta'ala justru terbalik kalau kita tidak meminta kepada Allah Allah marah itulah bedanya ya jangankan minta yang besar yang kecil saja kalau ibu hari-hari datang ke tetangga minta bawang itu ya cuman lima iris saja kalau hari-hari-hari-hari minta hmm, pasti akan langsung ditutup tuh rumahnya Ibu datang dari jauh aja sudah kecium baunya. Jangan nih, ini orang ini suka minta bawang nih katanya. Jadi udah paham orang itu jadinya kan. Lah kalau seandainya kemudian ucapan ya Allah ampuni aku jika kau mau, ya Allah rahmati aku jika kau mau, ya Allah berikan rizki kepadaku jika kau mau, terkandung empat masalah tadi, maka hukum berdoa seperti itu diharamkan oleh para ulama. Hukum berdoa seperti itu diharamkan oleh para ulama. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seandainya ibu sudah terus meminta kepada Allah, mungkin setiap malam ibu minta kepada Allah. Dalam setiap tahajud ibu ibu minta kepada Allah. Dalam setiap ba'da salat ibu meminta kepada Allah. Dalam setiap saat ibu terus berdoa kepada Allah Kemudian Allah takdirkan Mungkin tidak dikabulkan itu permintaannya Ataupun mungkin lambat dikabulkan permintaannya Sudah berbulan-bulan bertahun-tahun ibu berdoa Tak kunjung pula ada sinyal dan tanda-tanda Bahwa Allah mengabulkan permintaannya Kalau terjadi seperti itu Jangan kita katakan Allah bakhil Jangan kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala benci Tidak boleh jadi ketika Allah tidak mengabulkan segera permintaan kita itu satu karena sebuah kemaslahatan ada hikmah di dalamnya jadi kalau Allah tidak mengabulkan doa kita itu kan hikmah hikmah ini bisa kita ketahui atau tidak bisa kita ketahui diketahui ataupun tidak semua perbuatan Allah itu ada hikmahnya lah salah satunya boleh jadi kalau kita sudah minta, minta, minta kok enggak dikasih. Boleh jadi itu satu karena sebuah maslahat untuk kita. Mungkin kita ini fakir. Ketika kita mesti fakir, miskin, susah pekerjaan. Tapi satu sisi akhirnya bisa sering hadir di pengajian. Sering hadir di masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. mudah tersenyum kepada kawannya, mudah tersenyum kepada tetangganya. Lisannya pun santun dalam kata-katanya dan tutur katanya. Boleh jadi kalau seandainya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta kekayaan, akhirnya kemudian Allah berikan kekayaan, belum tentu dia rajin ibadah lagi kan, Bu? Boleh jadi sudah enggak pernah hadir lagi di majlis taklim tu. Boleh jadi tidak pernah hadir di masjid lagi. Boleh jadi mungkin sikapnya juga tidak seperti dia miskin. Masih bisa senyum, sekarang sudah tidak senyum. Karena takut dipinjam orang uangnya. Bisa berubah tuh. Persis seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali-kali manusia itu bisa melampau. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekayaan kepadanya. Lihat korun. Saat dia fakir, dia orang yang ahli ibadah. Munawir. Wajahnya penuh cahaya karena dia gemar membaca kitab Taurat dan indah bacaannya. Tapi setelah kaya, apa yang terjadi? Dia pun tidak menasabkan nikmat itu kepada Allah dan mengatakan innama utituhu min ilmin indi. Eh, hey, kalian minta enak saja. Ini kekayaanku ini, ini karena kecerdasanku. Karena aku ini sekolah, wajar saya kaya. Karena aku ini dokter, profesor, saya ini seorang dokter, seorang pilot, seorang menteri, wajar saya kaya, saya ini pengusaha. Dia ingkar itu. Kalau kekayaan itu milik Allah. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, فَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ Kami tenggelamkan korun dan seluruh kekayaannya. Jadi bisa saja ketika Allah kemudian tidak memberi permintaan kita karena sebuah maslahat. Sebab kalau diberikan kekayaan makin kufur kita makanya sengaja Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kekayaan itu supaya dia tetap istiqomah. Dia bisa hadir di majelis taklim, dia bisa rajin ibadah, sikapnya juga santun, ucapannya juga santun dan begitu seterusnya supaya istiqomah dia. Ini kan baik kan Bu? Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan segera itu karena Allah hendak menabung pahala bagi orang yang berdoa itu. Untuk apa tabungan itu? Untuk kelak di akhirat mengangkat derajat kita di sorga. Jadi kalau seandainya kita terus berdoa, 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 kok nggak dikabul-kabulkan, bu? Boleh jadi Allah sengaja menabung, menabungkan pahala kita supaya kelak ketika Allah takdirkan kita masuk sorga sebagai pengangkat derajat kita di sorga amalan kita tidak banyak tetapi sorga ditinggikan oleh Allah karena apa? Karena rajin berdoa. Ini yang kedua. Atau yang ketiga, kalau memang kita berdoa kemudian lambat dikabulkan, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberi sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan yang ia minta. Bisa saja. Bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala biarkan dia dulu berdoa, terus berdoa. Akhirnya, Allah memberikan sesuatu yang jauh lebih indah, lebih baik daripada permintaannya. Tidak mustahil bagi Allah, tidak mustahil bagi Allah memberikan sesuatu yang terbaik dari permintaan seorang hamba kepadanya. Atau yang keempat, bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kabulkan segera permintaannya. Karena sebuah keburukan, atau yang terakhir, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan dengan cara yang lainnya, yang diminta lain, yang dikabulkan pula lain, yang diminta supaya dimudahkan pekerjaannya, supaya diterima pekerjaannya, dimudahkan rizkinya, diluaskan rizkinya, tetapi Allah tidak kabulkan permintaannya, yang dikabulkan pula permintaan yang tidak diminta. Contoh pamannya dihindarkan dari kecelakaan, dihindarkan dari penyakit, walaupun mungkin dia tetap miskin meminta kaya, tidak dikabulkan, tapi badannya disehatkan. Gak ada penyakit, boleh jadi mungkin anaknya soleh dan soleha, boleh jadi kemudian rumah tangganya mawaddah warahmah. Allah kabulkan yang lainnya, jadi bukan berarti kemudian kalau seorang berdoa kepada Allah, kemudian Allah lambat mengabulkannya atau dikabulkannya tidak dengan, segera gitu. Kemudian kita macam-macam kepada Allah Azza wa Jal, langsung suudzon kepada Allah Azza wa Jal. Tidak boleh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu ma'adhani abdi bi. Kata Allah, Allah itu bersama prasangka hambanya kepada aku. Kalau dia berprasangka baik, Allah baik pada kita. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, Allah akan buruk kepada kita. Jadi itu yang harus dipahami. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis tadi. Di sini Nabi sallallahu mengatakan la yaqul ahadukum. Janganlah salah seorang di antara kalian berkata, Allahumma igfirli in syaita. Ya Allah ampuni aku jika kau mau. Allahumma rahmani in syaita. Ya Allah rahmati aku jika kau mau. Kalimat ini Tadi saya sudah jelaskan empat poin. Salah satunya adalah seolah-olah dia tidak berhajat kepada Allah. Tetapi ada doa yang biasa ibu ucapkan kan bu. Kalau ibu mendengar ada orang sakit. Biasanya ibu menyampaikan apa? La ba'sa tohurun insya Allah. La ba'sa tohurun insya Allah. Rasul mengucapkan kalimat itu. Kemudian di sisi lain di sini Rasul melarang tidak boleh mengucapkan insyita. ya Allah ampuni aku jika kau mau. Sementara dalam hadis ini ketika ada orang sakit kita katakan La ba'sa tidak mengapa Tauhurun, semoga Allah bersihkan dosa-dosamu, insya Allah jika Allah mau itu sama dengan kalimat insyita jika engkau mau ya Allah. Apa bedanya tuh? Kenapa dalam lafad ini Allah eh Rasul saw. Menganjurkan untuk mengucapkannya, sementara dalam hadis ini Rasul melarang mengucapkan kalimat "insyita". Jika Allah berkehendak, maka ulama menjawab bahwa kalimat la ba'sa tohurun insya Allah ini bukan babnya, babul insya, bab doa bukan, tapi di sini babul khobar. Kalimat la ba'sa tohurun insya Allah ini bukan doa, tapi khobar menghabarkan. Jadi kalau ada saudara kita sakit Seolah-olah kita katakan Yang sabar ya Kalau engkau sabar Nanti dosa-dosamu Akan dibersihkan dengan penyakitmu Jika Allah berkehendak Itu kan hanya ngasih tahu ya Bukan mengatakan Semoga dosa-dosamu hilang Dengan penyakitmu Insya Allah Itu tidak boleh Ya, tetapi yang dimaksud di sini khabar Dan kalimat insya Allah dalam bab ini memang dalam rangka mencari berkah. Tabaruk dengan insya Allah. Makanya Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika hendak menyerang pasukan Tatar Mongolia. Pasukannya mengatakan kita akan serang Tatar. Kata Syaikhul Islam Ibn Taimiyah katakan insya Allah. Kita akan menyerang Tatar dan kita akan menang. Kata Syaikhul Islam Ibn Taimiyah katakan insya Allah. Sampai tiga kali. Kemudian Ibn Taimiyah mengatakan maksud ucapan saya InsyaAllah adalah tahkikon la ta Maksudnya adalah tahkik sebuah keyakinan bukan sebuah keraguan-keraguan. Artinya mengucapkan insya Allah ini mengambil berkah dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus dibedakan kalau laba satu hurun insya Allah ini nggak apa-apa ini bentuknya habar. Tapi kalau di sini, Allahumma qufili insyita, Allahumma rahmani insyita, ini hanya contoh saja. Doa apapun, dengan mengatakan ya Allah, berikan rizki kepada aku, jika kau mau, berikan keturunan kepada aku, jika kau mau, maka apapun bentuk doanya kepada Allah, jangan diembel-embeli dengan kata-kata insyita, jika kau mau, karena seolah-olah itu menunjukkan kita tidak berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini tidak beradab, ini mengurangi kesempurnaan tauhid tidak berakhlak kepada Allah Azza wa Jal. Ingat, Allah itu sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Kok kita tidak yakin? Tadi saya sudah singgung. Bayi saja di kandungan ibundanya sudah diberikan rizki oleh Allah Azza wa Jal. Diberikan asupan makanan minumannya. Tuh. Padahal dia dalam perut tuh. Kemudian dia lahir diberikan rizki lagi. Kemudian besar sedikit diberikan rizki lagi. Kemudian dia menikah, Allah berikan rizki lagi. Kemudian dia tua, kemudian meninggal, Allah kasih juga rizki dalam kuburannya. Kemudian dia masih sorga, Allah kasih lagi. Jadi Allah itu terus memberi kepada, kepada kita tuh, memberi harta, memberi ketenangan, kesenangan, sakinah, mawaddah, anak yang baik, pasangannya itu semua rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jangan mengucapkan insya jika kau mau, ong dia sendiri berhajat kepada Allah, dia sendiri sudah banyak diberikan rizki. Kok, dia mengatakan "insyaallah ini kan tidak beradab kepada Allah Azza wa Jalla." Makanya, kemudian Rasul mengatakan, Fal ya zim zimal "Tapi kalau berdua, bulatkan bu, bulatkan keyakinan. Ibu harus yakin kalau doa ibu itu pasti dikabulkan. Ibu harus membulatkan tekad bahwa doa-doa ibu itu pasti didengar dan pasti akan diijabah. Harus yakin." Zat yang kita sembah loh. Zat yang yakin Allah Azza wa Jal. Maka saat kita beribadah pun harus dengan keyakinan. Karena zat yang kita sembah adalah zat yang yakin. Tak boleh kita menyembah zat dan yang yakin. Disembah pula dengan keraguan raguan Maka kata Nabi SAW. Liya'zim al-mas'ala. Tekadkan. Yakinkan. Bahwa setiap permintaan kita pasti dikabulkan. Kenapa? Karena fa innallaha la mukrihalahu. Kenapa demikian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah tidak ada yang memaksanya. Enggak ada orang Allah dipaksa memberikan kepada kita itu tidak. Kalau hamba ya mungkinlah ya kan. Kadang-kadang dia terpaksa atau dipaksa untuk memberi, tapi Allah siapa yang maksa? Dan Allah tidak terpaksa. Karena apapun yang Allah berikan kepada kita itu tidak mengurangi sedikit pun kekayaannya. Secuil pun tidak. Karena kalau seandainya jarum itu dicelupkan di lautan, kemudian menetes, nanti balik lagi ke lautan tuh tetesannya itu. Jadi tidak berkurang sama sekali pemberian Allah kepada kita itu. Lalu kita menganggap kemudian Allah tidak sanggup memberikan pemberian kita. Kan lancang namanya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, Wal yu'adzimir ragbah. Hendaklah besarkan harapan kita kepada Allah. Besarkan harapan kita kepada Allah. Jangan isti'jal. Karena di antara sebab ditolaknya doa itu isti'jal. Apa itu isti'jal, Bu? Mengatakan da'autu da'autu falam yastajibli. Aku sudah berdoa, 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 berdoa. Tapi kok tak kunjung-kunjung dikabulkan. Justru dia mengucapkan seperti itu. Itulah sebab doa tidak dikabulkan. Jangan mengatakan seperti itu. Aku loh sudah Aduh udah capek aku minta itu Setiap hari aku minta Setiap sholat aku minta Setiap malam aku minta Kok gak pernah dikabul-kabulkan kenapa ya nah, Jangan ngomong begitu Sebab itu disebut isti'jal Dan isti'jal itu Yang menghalangi doa Tidak akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala Berdoa saja Gak perlu mengatakan aku sudah banyak berdoa tidak, 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 tidak dikabulkan Karena tidak ada ruginya orang berdoa itu bu karena setiap doa itu ibadah, tadi kan saya sudah katakan boleh jadi tidak dikabulkan itu karena sebuah hikmah dan kemaslahatan. Ya, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji kita dan menabungkan pahala untuk kita, untuk mengangkat derajat kita di sorga. Kita tidak tahu di balik itu apa, tapi yang jelas di balik doa itu ada maslahat besar yang kita tidak tahu. Allah pasti merencanakan sesuatu yang kita tidak tahu. Terus berdoa kepada Allah Azza wa Makanya Rasul mengatakan, "Wal ragbah, besarkan harapan dalam doa, fa innallaha. Karena sesungguhnya Allah la yata'adzamuhu syai'un a'tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah atas pemberiannya. Tidak ada. Tidak ada yang berat bagi Allah. Seberapa seberapa permintaan hamba sekalipun Allah tidak akan berat memberikan apapun permintaannya. Ingat hadis orang-orang yang terakhir masuk sorga, bu. Berarti orang yang terakhir masuk sorga ya terakhir pula dia keluar dari neraka kan, bu? Jadi ketika kemudian dia berada di pintu sorga sementara pintu sorga itu sudah ditutup, namanya terakhir masuk udah ditutup tuh pintu sorga. Tapi dalam celah-celah pintu sorga itu Nampak pula lubang-lubang yang bisa memandang ke dalam sorga Maka dia mengatakan Ya Rob jannah Masukkan tolong Ya Rab aku ke dalam sorga Masukkan aku ke dalam sorga Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Tamanna ya abdi Ah bercita-citalah Berangan-anganlah wai hambaku Kau mau apa? Kau mau apa? Kemudian dia pun menghayal sehayal-hayalnya sampai puncak hayalannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau seandainya aku berikan engkau kekuasaan satu dunia itu milikmu tuh? Mau enggak kamu memiliki dunia dan kau penguasanya? Ma'asyur muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kan kalau seandainya kita diberikan oleh Allah satu dunia ini saja. Anggap jangan satu dunia, satu kota Batam saja milik ibu. Apartemennya, rumah mewahnya, tanah-tanahnya, aset-asetnya. Anggaplah milik ibu. Ibu sudah dianggap tuan takur tuh. dari dianggap sultan kan gitu ya. Sudah kaya betul tuh. Bagaimana kalau satu dunia milik ibu. Tetapi Allah katakan, aku kabulkan sepuluh kali lipat dari hayalanmu. Lihat. Dia menghayal sehayal-hayalnya. Ingin mendapatkan ini itu macam-macam. Tetapi kata Allah, aku kabulkan sepuluh kali lipat dari hayalan. Jadi bagi Allah tidak berat memberikan sesuatu. Apapun yang kita minta, yang penting kita yakin, besarkan harapan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti mengabulkan doa kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ghani. Dia adalah zat yang maha kaya. Dia adalah zat yang maha kaya. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila wallahu huwal ghani alhamid. Dialah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Masyurul Ma muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sedikit kita menjelaskan tentang kalimat al-ghani. Allah itu zat yang maha kaya. Masyurul Ma muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pertama Allah itu kaya karena langit dan bumi itu Berada di genggamannya bahwa Allah itu penguasa langit dan bumi dan alam semesta, pengatur alam semesta dan yang mentadbir alam semesta dan yang memiliki alam semesta dan yang menciptakan alam semesta. Gimana tidak kaya? Ya Allah mengatakan dalam surah Al Hajj ayat 64, lahu mafis fis samawati wa ma fil ar wa inna lahu al hamid apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi semua milik Allah. Karena sesungguhnya Allah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Dari sini kita tahu bahwa kalau langit dan bumi serta isi keduanya bahkan semesta alam ini dari makhluk yang paling beras, berat besar seperti arasnya ataupun makhluk yang paling kecil gitu yang tidak bisa lihat kecuali dengan alat itu semua milik Allah. Tidak ada manusia itu, bahkan manusia itu jasadnya sendiri milik Allah. Bukan milik dia, makanya dilarang seorang itu menyak menyakiti jasadnya sendiri. Karena jasad itu milik bukan milik dia sendiri. Pemanya seseorang menggunting jarinya. nggak boleh, jari itu bukan milik dia. Milik Allah. ya Jadi harus yakin Allah itu kaya. Jadi jangan ragu-ragu dalam minta. Karena Allah itu ghani, dia zat yang maha kaya. Kemudian juga yang kedua Allah itu kaya dari hamba-hambanya Allah tidak berhajat imbalan dari hamba-hambanya Makanya Allah mengatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 56 57 Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum wa ma uridu an yut'imun Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali disuruh mereka untuk beribadah kepadaku aku tidak hendak meminta dari mereka rizki sebagai imbalan ataupun aku tidak hendak meminta kepada mereka makanan sebagai imbalan. Tidak. Allah tidak hendak membalas apa yang sudah kita dia beri kepada kita. Kita hanya dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala disuruh untuk mentauhidkan dan beribadah kepadanya. Itu sudah cukup. Ya. Tapi manusia kan beda bu Kalau ibu bantu saya Pemanya waktu saya susah, miskin Saya pinjam modal sama ibu Anggaplah saya pinjam modal 100 juta Kemudian ibu kasih Kemudian saya kembangkan akhirnya jadi kaya Raya gitu ya Tiba-tiba ibu yang jatuh miskin datang kepada saya ya, Pasti dia akan mengatakan Ustaz dulu kan Ustaz kesini susah Aku yang bantu sekarang kaya Tolonglah bantu saya nah, Manusia kan seperti itu Harus ada balas-balasannya Ya, harus ada barternya kalau bisa yang sama barternya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kekayaan kepada kita, Allah tidak minta dikembalikan kekayaannya, hanya minta bersyukur dengan cara beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kalimat kaya dengan pujian, wallahu huwal hamid dan Allah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Kenapa kalimat terpuji ini? Karena tidak setiap kekayaan itu bermanfaat dengan kekayaannya. Tidak semua orang kaya bermanfaat kekayaannya kepada orang kaya itu. Banyak juga kekayaan yang dimiliki orang kaya memadorotkan dia, tetapi Allah tidak. Allah itu terpuji, dia kaya, dia pun terpuji. Tapi manusia ada yang kaya, tapi tercelak pula dia dihujat manusia karena bakhilnya, dihujat manusia karena zalimnya, dihujat manusia karena jahatnya, karena orang kaya itu kan sirutugian, rahasia jahatnya orang. Ya. Masyurul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa intinya dari bab ini semua adalah di antara akhlak dan adab kita kepada Allah dalam berdoa, jangan mengucapkan kalimat Insyita jika kau berkehendak. Ini saja bu yang bisa sampaikan dalam bab yang ke-52. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ini bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Disolawati apa maksudnya? Ya seperti ini, kalau sering saya lihat itu dari media sosial, dari mana. Kalau orang posting mobil, rumah, gitu-gitu, gitu-gitu, jadi orang-orang itu mengatakan disolawati aja dulu, mudah-mudahan nanti terkabul gitu. Oh, kalau minta sesuatu, minta pengen mobil, minta rumah, kalau belum punya ya disolawati aja mudah-mudahan nanti dikabulkan gitu gitu ya. Ya, ya. ya alhamdulillah. Ya sebenarnya kalimat di sholawat itu maksudnya apa dulu kan itu? Kalau dimaksud di sholawat artinya meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu salah karena kita tidak boleh meminta kepada Nabi Rasul yang mengatakan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta-minta kepada Allah, kalau minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Jangan minta kepada Rasulullah. Ya, Rasul itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mencegah mudarat. Hanya Allah yang mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat. Tapi kalau yang dimaksud Solawat itu mencari berkah dengan solawat, karena kan memperbanyak solawat itu salah satu manfaatnya adalah menghilangkan kurubat, menghilangkan kesulitan-kesulitan uh, hidup. Jadi kalau orang sulit hidupnya, ya perbanyak solawat, mencari berkah dengan solawat. Kalau itu yang dimaksud, ya tetap meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cuman mengambil wasilah dengan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan minta kepada Nabi ya, ya tetapi karena kita mendengar hadis Nabi SAW Alaihi di antara manfaat memperbanyak sholawat itu menghilangkan kurubat kesulitan kesulitan dunia kepenatan kepenatan dunia supaya dimudahkan diringankan dimudahkan rizkinya dan begitu seterusnya ya tidak mengapa karena salah satu adab daripada terkabul doa juga adalah bersholawat. Makanya Nabi Wasallam pernah suatu ketika sholat, eh mendengar ada orang yang sedang sholat, dia tidak bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menegur dia agar dalam berdoa itu pertama memuji Allah kemudian bersalawat kepada Rasulullah, baru kemudian meminta. Berarti menunjukkan bahwa salawat itu adalah salah satu penyebab dikabulkan doa. Gitu ya. Nah, maka kalau yang dimaksud seperti itu ya boleh-boleh saja. Ya, wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebenarnya kita untuk di untuk kuburan Ustaz Polin enggak kita buat batu nisan gitu. Membuat batu nisan di kuburan Ya Masalah kuburan itu yang dilarang Kata Nabi SAW La al Jangan menembok kuburan Jangan meninggikan kuburan Jangan menulis Di kuburan Karena ada di kuburan itu ditulis-tulis itu gitu, ya kan? Tidak perlu Ya, jadi kalau ma'ruf nih di masyarakat itu kan kadang ada kuburan itu subhanallah. Saya waktu di Jawa itu sempat melihat ada kuburan tuh megah sekali dari marmer Bu, bukan dari keramik, marmer. Rupanya itu kuburannya anak orang kaya dan itu anak sulungnya, anak yang paling besar meninggal kecelakaan. Jadi mungkin sama orang tuanya yang kaya itu karena sayangnya dengan anak itu dibangun kuburannya bu dengan marmer bu. Saya taksir itu nggak kemana uang 50 juta tuh. Tumbangun kuburannya itu semegah itu. Lah gimana kok orang mati kok dikasih mahal-mahal kuburannya. Bagus disedekahkan kepada orang miskin yang nggak punya rumah kan bu. Nanti sedekahnya baru diniatkan kepada orang yang Mati itu itu jelas-jelas pahala sampai kepada orang yang meninggal. Tapi mempercantik kuburan dengan dipakai marmer dan begitu seterusnya itu tidak ada manfaat bagi orang yang ada di kuburan. Lain kalau ketika hidupnya rumahnya dikasih marmer semuanya manfaatlah dia senang tuh. Tapi jangan disamakan orang hidup di kuburan dengan hidup di rumah. Jangan menyamakan perkara gaib dengan perkara nyata. Gak akan sama. Tidak ada manfaatnya. Maka dilarang tidak boleh just Tidak boleh menembok kuburan. Lihat ibu kalau lihat kuburan di kuburan baki. Ibu kalau belum umroh, belum haji kan. Bisa tuh nengok di media. Klik aja di Youtube kuburan baki. Oh, lihat tuh kuburan baki, kuburan para sahabat itu. Mana ada di tembok itu. Ya, mereka hanya dikelilingi batu. Kemudian atasnya ya hanya sekedar tanah gitu saja kan dan tidak terlalu tinggi bahkan kuburan orang-orang mulia dari para sahabat hampir semua sama seperti itu bahkan tidak bisa dikenali gitu kalau nggak dikisah ini kuburan si anu si anu si anu gitu ya maka yang bermanfaat itu bukan membangun kuburan lalu pertanyaannya boleh nggak seseorang itu meletakkan maisan tanda gitu kan ya tidak masalah ya harus diletakkan tanda biar tidak diinjau orang itu kuburan gitu ya atau bukan kuburan supaya ada tanda mana kuburan mana tidak dikasih tanda dikasih mayasan di atasnya. Adapun kemudian di uh, tanami rumput-rumput di situ biar nampak itu kuburan hanya nah, sekedar supaya nampak bahwa itu kuburan, bukan dalam rangka mengindah-indah kuburan. Karena nggak ada manfaatnya kan bu, mengindahin. Atau diyakini dengan menanam rumput gajah atau rumput apa di kuburan itu bisa menyenangkan orang yang di kuburan, ya itu sudah melampau. Yang nggak ada seperti itu. Karena hadis tentang Rasul meletakkan pelepah kurma dibagi dua kemudian letakkan dua kuburan kemudian kata Rasul mengatakan semoga meringankan azab kedua orang yang dikubur di selama pelepah kurma ini belum kering. Ini khusus Nabi. Ini khusus bagi Nabi kenapa? Karena Nabi saw mendengar dua orang itu sedang di loh. Kita kan nggak mendengar bahwa kuburan itu penghuninya sedang di sehingga kita harus tanam rumput di situ kan? Kalau dalam rangka sebuah keyakinan maka tidak boleh. Tapi kalau hanya ditanam saja biar tidak hilang kuburannya, biar tahulah itu kuburan keluarganya, Insya Allah nggak ada masalah. Tidak diyakini apa-apa di situ. Wallahu'alam. Oke okay, Bu, sudah hampir jam 3. asar cepat juga. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Allahu ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.